Sebanyak 64 kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Sukabumi di tahun 2017 dilantik oleh Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami di Aula Setda Sukabumi, Rabu 15 November. Dalam sambutannya, Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami meminta para kepala desa terpilih dapat menjalankan dengan baik amanat masyarakat terutama terkait peraturan Menteri Desa dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa serta menjadi figur yang peka terhadap segala sesuatu yang terjadi di masyarakat untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin. Hari ini yang dilantik sebanyak 64 kepala desa ya. Kita sisa 7. Kenapa tersisa 7? Karena yang ini masih masa jabatannya belum habis. Jadi kita yang sudah clear aja dulu. Yang jelas karena saya dari bidang kesehatan, otomatis ingin saya desa Babakan Jaya itu sehat, lebih baik dan mandiri. Pembenahan administrasi ya, itu salah satunya. Harapan ke depan saya pengen Babakan Jaya itu tidak kalah dengan desa yang lain. Lebih maju, lebih agamis, lebih kondusif lagi. Dari Sukabumi, Budi Arya, Info Desaku melaporkan.